Mekarmanik dikenal sebagai wilayah kabuyutan kawasan Arcamanik. Desa ini terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Area Desa Mekarmanik dikelilingi oleh perbukitan dan hutan lindung. Desa yang terbentuk pada tahun 1982 Masehi ini dihuni oleh 8.000 lebih penduduk yang tersebar di 16 RW dan 57 RT. Mekarmanik kaya akan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di sini terdapat beberapa objek wisata terbuka seperti Orai Tapa, Curug Templek, Bukit Cemara, Situs Makam, Kiwari Farmers, dan lain-lain. Secara garis besar, masyarakat Desa Mekarmanik berprofesi sebagai petani. Di samping itu, ada juga penduduk yang bekerja sebagai guru, pedagang sayur, peternak, dan pekerja bangunan. Komoditas andalan petani Desa Mekarmanik diantaranya adalah kopi, bawang, dan sayuran. Kreativitas masyarakatnya pun cukup dinamis. Desa Mekarmanik memiliki beberapa usaha masyarakat yang berdaya jual lebih, seperti produksi kerajinan bambu yang berada di RW 2 dan RW 16, aneka keripik di RW 1, brownies kering di RW 5, sale di RW 4, dan pembuatan kopi asli yang tersebar di beberapa wilayah Desa Mekarmanik.